Halo, John. Pasang apa, John? Ambeien. Hah? Ambeien, lampu penyakit dong, John. Selamat berjumpa lagi, John. Aduh. Ini kita kedatangan lagi nih, John. Lampu penyakit, Der. Lampu apa? Lampu penyakit ini. Pemasangannya susah, bongkar doltrin, ngurut kabelnya susah. Ini namanya lampu penyakit ini. Ini kebetulan kedatangan mobil Mitsubishi 3 berlian ini, John. 3 berlian masih baru. Nah, ini ingin kita pasangin lampu penyakit. Dalam arti lampu penyakit itu sebutan dari si lampunya. Hai guys. Selamat datang di channelnya Berkah Auto. Jangan lupa shock breaker, subscribe, komen, and share. Dah. Ini Pajero-nya ya, John. Pajero-nya yang sedang kita pasangin lampu untuk bagian interior. Sama emblem ya. Sama emblem atau logo Pajero Sport. Cara pemasangannya sangat gampang. Kemarin sudah saya tak upload cara pasangnya logo atau emblem buat Pajero. Ini masih kopong nih. Oh, masih kopong tuh. Kabelnya nih. Lampunya mana? Nah, ini lampu LED lasernya untuk ambeiennya nih seperti ini. Ini harus posisi di dalam atau di belakang door trim. Tinggal nyambung. Tuh. Ini proses pembongkarannya. Kita lihat proses door trimnya. Lagi proses pemasangannya nih. Nah, ini dia nih, John. Lampu ambeien dan lampu penyakit namanya. Karena masangnya susah. Susah ora, John? Ya. Angel, John. Tuh, ini teknisi lagi proses pembongkaran atau pemasangan lampu ambeiennya, John. Teori enggak ada. Ini, John, seperti ini lampunya nih. Tuh. Tinggal diselip-selipin aja tuh kayak orang sisiran tuh, lihat tuh. Wow. Kelihatannya mudah. Kelihatannya nih. Gampang lah barang kelihatan ya, John ya. Oke, sementara ini dulu sambil nunggu proses pemasangannya. Nanti lihat hasilnya seperti apa, John. Jangan lupa bantu-bantu like, comment, and shock breaker and subscribe untuk kemajuan channel kami yang masih pemula. Ini SGP-nya Berkah Auto nih. SGP-nya Berkah Auto nih. Nah, ini yang Pajero juga nambah. Namanya apa ini ya? Ini namanya Skill Plate, bukan Skill Plate. Oh, bukan. Ini Pajero Sport juga akan nambah. Nah, dari lampu ambeien kita akan nambah Skill Plate lagi yang samping. Ini fungsinya samping itu nanti nyala ya, John. John. Nanti tak videoin sesudah terpasangnya sambil nunggu pemasangan ambeiennya. John, udah naik semua? Nah, ini sudah terpasang semua nih di pintu. Tinggal pasang door trimnya aja sama ngurut kabel ke bagian sebelah kanan. Jadi pusatnya setrum itu kita di bagian yang kanan ya. Karena dia sekalian ngurut kabel untuk seal plate. Yang kanan depan sudah terpasang juga.
Jon, ini tinggal melihat itunya apa namanya door trim sudah, tinggal kita lihat bagian seal plate-nya nih. Seal plate lagi proses pemasangan. Yang ini sudah terpasang ya, Yer? Ini udah. Nah, ini sudah terpasang ini, Jon. Sudah ditempel ini, Jon. Seperti ini, Jon. Jadi posisi seal plate-nya itu numpang di yang aslinya ya. Bagian ujungnya aja nih. Nanti untuk yang sampingnya atau tulisan Pajero ini, dia di bodinya melindungin, dia punya posisi samping kaki, samping jok sebelah kiri kanannya. Ini proses masangnya, nanti tinggal kita lihat hasil nyalanya. Tetap tonton terus Jon, nanti lihat video seal plate-nya sama ambiennya. Oke Jon, ini mobil sudah selesai nih Jon. Mitsubishi All New Pajero 2019. Cuman sayang nggak boleh kelihatan nih plat nomornya, hanya boleh lihat barang yang terpasang aja Jon. Oke Jon, untuk yang pertama kita akan lihat di seal plate-nya Jon. Nah, ini untuk di bagian depan kanan. Jadi saya ambil yang motif karbon ya, karena ini mobilnya satu hitam, yang nomor 2 dia sudah pakaiin garnish untuk di lampu. Garnish lampunya pun dia model grafit, model karbon. Untuk yang belakangnya seperti tadi saya bilang ya Jon, dia posisinya itu di atas bodi mobil. Jadi pada saat kita naik ke mobil, biasanya di sini suka dipijak nih, suka diinjak, akhirnya kena bodi hitamnya. Kalau ini fungsi untuk melindungi di sepatu atau pijakan kaki. Jadi tidak langsung kena di bodinya yang baret. Setelah dari seal plate kiri kanan, tinggal kita lihat untuk mengenai lampu bagian ambeiennya nih Jon. Ini ambeiennya sudah terpasang semua rapi, door trimnya pun tidak ada yang rusak, dia masih seperti standarnya dan tidak kelihatan bentuk ambeiennya atau lampunya. Cepat, Pak, numpang videonya ya Om, ini bosnya nih. Ya, numpang videonya bentar ya. Nah, izin nama yang punya mobilnya dulu nih, biar lihat. Buat si Jon-Jon nih mau lihat atau mau pasang di Pajero sudah ada contohnya nih. Karena yang udah-udah kita pasang ambeien itu untuk mobil-mobil yang lain. Untuk 3 berlian baru ini nih Jon. Tak starter apa Pak? Starter. Oh. Nah, ini posisi nyala lampu dia itu pada saat mesin hidup ya.
Kelebihannya Ambeien ini dia bisa diatur ya dengan aplikasi Android. Mau redup atau mau terang, di situ sudah ada pengaturannya. Untuk bagian depannya, ini si omnya ini kebetulan tidak mau di bagian dashboardnya, jadi dia lebih memilih ke atasnya. Handphonenya mana, At? Kamu dari depan ini, At? Dari ada warna, At? Nah, oke, jadi ini lampu Ambeien ini bisa kita ganti-ganti warna sesuai keinginan kita ya, John. Dari warna apa aja bisa. Sampean mesti download dulu dari aplikasi handphone. Oke, kita akan coba nyalain lewat aplikasi. Coba matiinnya gimana? Nah, jadi di sini sudah ada pengaturannya on off tombol. Kita tetap masuk ke aplikasi ya. Nah, namanya Lotus Lantern nih. Nah, nih nama aplikasinya Lotus. Kalau sudah download, kita tinggal masuk aja. Nah, nyalain lagi. Oke. Kalau sudah nyala, biasanya standby di pada saat terakhir kita nyalain. Kalau terakhirnya kita nyala merah, pasti dia nyalanya merah. Nah, kita akan coba ganti warna coba. Nah, coba ganti warna hijau. Nah, itu semua hijau. Kita ganti warna pink. Semuanya nyalanya pink. Oke, coba ganti warna yang lain. Jadi mau pakai sini, mau pakai yang bawah, terserah saudara-saudara. Nah, untuk yang lain itu bisa pilihan juga, ada main strobo, main statistik juga bisa. Coba biar ganti-ganti sendiri. Nah, oke, itu dulu. Oke, John, sementara ini dulu yang bisa saya share atau upload mengenai lampu Ambeien mobil 3 berlian atau Mitsubishi Pajero. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk kemajuan channel kami. Kami dari Berkah Auto buka jam 9 sampai jam 7 malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, makasih ya, Om. Makasih, Om. Kalau ada apa-apa keluhan, meraja, Om, ya. Le, ngapain, Le? Bendera, juragan minyak. Ya, Le. Juragan minyak nih.